Okey, kita dah sampai dah dekat Institut Penyelidikan Kehutanan Malaysia, FRIM, Jabatan Perhutanan Sepenuhnya Malaysia. Okey, hari ni kita akan masuk ke dalam ni untuk buat servis mesin basuh dalam ni, pekerja FRIM dalam ni. Okey, kejap kan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya dipanggil untuk buat repair mesin basuh jenama Hi-Tech. Hi-Tech, okey. Hi-Tech ni jarang orang pakai jenama ni. So, customer complain. Complain sebabnya bila masuk baju ataupun untuk spin, tiba-tiba dia tendang satu rumah. Betul kan? Tendang satu rumah. So, kita tengah buat testing lagi ni. So, dia punya dekat sekarang ni ada masalah lagi kepada kebocoran electrical. So, kena check dulu lah. Sekarang ni kita tengah spin dulu ni. Apa masalah dia lagi. So, lepas ni saya bagi tahu bila ada kita tahu masalah, baru kita bagi tahu dalam ni. Alright. Okey, sekarang ni saya dah jumpa dah masalah dia. Sekarang ni saya dah buka dia punya apa nama ni, motor ni, motor apa. So dekat sini dia ada berlaku kebocoran. Tengok neutral dah problem. Untuk wire untuk pump ni lah sebab tu dia leaking dah. So ini je masalah dia. Okey, lepas ni kita test lagi apa masalah lagi. Kita cuba cari, kalau tak ada masalah, kita settle masalah. Lepas ni dah okey ni saya buat test lagi. Okey, jenama mesin basuh jenama Hi-Tech. Hi-Tech, kita tengok tadi masalah wiring dia, dia leaking dan dia touch body kepada barang besi. So neutral, wire neutral leaking, dia pergi ke earth, itu yang dia tripping. Nasib baik neutral, kalau kata live mungkin akan meletup mesin basuh ni. Sebabnya live dengan neutral, live dengan earth, dia akan meletup. So alhamdulillah nasib baik tak ada wire yang live pergi ke motor yang leaking. Kalau tidak jadi masalah lah mesin basuh ni. Okay, so masalah sekarang ni insyaAllah alhamdulillah selesai. So sekarang ni mesin basuh tengah running, saya rasa tak ada masalah lah. Alright, okay, assalamualaikum.